Ya akhi Ibnu dari Abdullah Ibnu Haji Sumakasan Saputra Ankahtuka wazawajtuka ala ma'amarullahu bihi min insaki bima'arufin aw tasrihin bi'insani. Saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya Mutiara kepadamu dengan mas kawinnya berupa perhiasan emas seberat 8 gram yang engkau bayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Mutiara binti Beni Budaya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu wa baraka alaihi wa jama'a bainakum fi khair alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin dan yu'afina ghafir nazira. Alhamdulillah saya mempunyai anak 7 orang. 7? Iya, 7. Perempuan 5 orang, laki-laki 2 orang. Dan alhamdulillah anak saya yang pertama mendapatkan jodohnya. Kebetulan saya memang membuat aturan ketat kepada anak perempuan saya. Mereka satu pun tidak boleh berpacaran. Nah, sehingga berjalan pun keluar dengan laki-laki mana pun tidak boleh. Jadi dia di rumah saja ketika sekolah atau segala macam. Nah, ketika ada yang suka dia, kita memberi kesempatan apa? Ketika dia minta izin datang, lalu anak saya juga tahu kalau peraturan di rumah kami itu gini, akhirnya dia datang. Dan ketemulah jodohnya, jadi dibuat singkat semua. Karena pada intinya kalau hal yang baik itu masuk kok saya langsung jadi kami punya waktu singkat ketika dia datang mengungkapkan perasaan hatinya, lalu anak saya ditemani oleh adiknya datang ke sana memperkenalkan dengan ibunya, habis itu lamaran dan habis itu tentukan waktunya. Ini semua acara kita buat dadakan. Jadi kepada ibu semua kami mohon doanya, kami mohon tausiahnya buat anak saya Mutiara dan juga bagi kami orang tuanya, karena saya memang ini hal yang pertama bagi saya. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Ayang ngapain? Ayang sama Kak Ia ya? Ngapain? Nemanin Kak Ia apa nemanin Papa? Nemanin Papa. Oh, Kak Ia lagi ngapain? Papa. Oh, nemanin Papa. Juga sama berduaan. Oh, sama berduaan. Ya. Papa kan udah gede kok ditemanin. Nemanin Papa apa minta ikut sama Papa? Nah. Ya, ini Ayang waktu kebersamaannya sama kakaknya tinggal dikit lagi ya. Ayang, kebersamaan sama Kak Ia tinggal dikit lagi. Kak Ia tanggal 8 Maret merit ya. Oke. Terus itu aja. Ya. Iya, itu Vietnam Grab. Grip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, pada hari ini Kamis dan saya mengadakan pengajian dan doa ketika rangka mempersiapkan pernikahan anak saya pada minggu besok tanggal 8. Jadi 3 hari lagi. 5 Maret 2020. Kita semua hadir di rumah kediaman Ibu Yun Narti dan Bapak Beni Budaya untuk bersama-sama mendoakan calon mempelai wanita Ananda Mutiara yang pada hari Minggu pada tanggal 8 Maret 2020 akan dinikahkan dengan Ananda Ibnu Delvi Amanullah, putra ketiga dari Bapak Sumakasan Saputra dan Ibu Hajilah. Tentunya kita doakan
Semoga Ananda Mutiara beserta kakak ibnu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat melangsungkan pernikahan dengan lancar serta menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik sahabat semua, ini adalah hari-hari akhir saya dengan anak saya. Mungkin sebagian orang risau, tapi lain dengan saya. Karena saya sangat yakin bahwa calon anak saya adalah orang yang terbaik yang Allah kirimkan. Dan juga dari keluarga-keluarga yang terbaik. Nah, ini mereka semua. Ya, mohon doa semuanya ya. Amin. Hari ini tanggal 7 Maret, kami meluncur ke gedung tempat pernikahan anak saya. Jadi karena kebetulan jaraknya jauh dari rumah sini, jadi di sana menyewa rumah untuk sehari. Jadi agar kita tidak terburu-buru dalam acara, karena acaranya akad nikah dimulai jam 9 pagi. Demikian sahabat. Penampakannya kamarnya satu dua ini luas. Bagaimana penampilan saya? Pakai jas pembatik. Wah, saya yang biasanya tidak bisa diatur, sekarang diatur-atur pakaian. Coba lihat. Aduh.
sebab nanti saya udah gak sempat buat kamerain. Hanya sekarang saya sempat kamerain. Mulai.
kurangnya ingatlah. Nanti Tuhan tidur saling melengkapi dengan dan menjaga kemauan. Satu lagi, tentu wahai Tuhan senjata dan Tuhan haibat dalam kemauan. Bersama